cara membuat jam dinding dari talenan. Pertama, kita siapkan talenan. Lalu kita siapkan cetakan atau printan tulisan angka dan tubikin pada kertas HVS. Kemudian tulisan kita potong dengan cutter. Lalu kita tempelkan kertas pada talenan seperti yang terlihat di video ini. Kertas kita rekatkan sementara dengan talenan dengan menggunakan isolasi agar kertas tidak bergeser. Kemudian ambil cat velox diton dan semprotkan pada tulisan angka jam 3, 6, 9, 12 dan huruf tubikin. Setelah itu, ditunggu beberapa menit hingga catnya mengering, baru lepaskan kertasnya. Berikutnya, kita buat lubang tepat di tengah-tengah dengan diameter sebesar poros putar mesin jam tangan. Kita lubangi dengan mesin bor tangan. Kemudian kita buat sedemikian rupa agar mesin dan poros putar mesin jam dinding bisa masuk ke dalam lubang. Selanjutnya, pasang mesin jam dinding dan jarum jamnya. Nah, jam dinding tubikin dari talenan sudah jadi. Demikian tutorial membuat jam dinding dari talenan. Jangan lupa beri like dan komentarnya. Jika Anda tertarik untuk menonton video lain dari kami, silakan subscribe dan kunjungi www.tobikin.com. Sekian dan terima kasih. Membuat pompa air mini dengan menggunakan tutup galon. Untuk membuat pompa air mini ini, bahan-bahan yang perlu kita siapkan adalah: pertama, ambil botol kaleng bekas minuman liang teh. Lalu potong dengan cutter ataupun gunting.